Jadi kalau saya ditanya, can woman have it all? Jawaban saya, yes. Yes, we can have it all. But not all at the same time. That's my answer. Karena menurut saya kita bisa mendapatkan semuanya, tapi nggak bisa semuanya sekaligus gitu. Itu harus ada waktunya dan diprioritaskan. Makanya ketika pertama kali saya nikah muda, sebenarnya jadi begitu saya lulus kuliah itu langsung udah dipasang cincin, udah langsung dilamar. Terus saya nikah umur 24 ya, lulus umur 22, nikah umur 24 karena kita benar-benar pengen nikah dari uang dan usaha kita sendiri gitu. Dan waktu itu kan sebenarnya kita baru mulai bisnis di Singapura, namanya juga baru mulai usaha sendiri gitu kan. Banyak banget hal yang harus disettle, banyak banget kerja keras long hours yang memang benar-benar harus kita curahkan. Then we know bahwa itu pasti bakal butuh waktu banyak banget gitu. Jadi makanya kayak saya dan suami kita juga decide bahwa oke, kalau gitu ya kita nikah sekarang, tapi nanti mungkin kita punya anaknya sekitar 4 tahun lagi deh gitu, once everything is already settled. So we already plan. I'm very blessed karena suami saya juga seseorang yang pengen istrinya seorang wanita karir. You must really have a good talk gitu sebelum kita nikah gitu. Kamu maunya seperti apa nanti kedepannya, kamu berharap saya tuh seperti apa gitu, and we really have to be open to it. Jadi kita memplan. Jadi akhirnya 2008 gitu baru akhirnya saya punya anak, bersyukur. Karena banyak juga orang yang bilang kalau jangan tunda, nanti kalau tunda giliran kamu mau malah nggak dapet gitu kan. Jadi banyak lah komentar-komentar orang. Tapi karena we know that semua orang pasti akan berkomentar banyak hal walaupun maksudnya baik, tapi because this is our life, jadi saya dan suami itu selalu menjalankan apa yang kita berdua putuskan sesuai dengan ya dengan value yang kita berdua yakini gitu. Karena yang paling tahu tentang keluarga ini ya kita berdua, yang membangun keluarga ini, bukan orang tua kita ya kan, bukan mertua kita juga, tapi ya kita berdua gitu. Jadi ya makanya akhirnya kita plan dan akhirnya ya itulah hidup kita tuh selalu di kita merencanakan bersama, walaupun nggak semua rencana bisa berjalan sesuai dengan kenyataan ya, tapi at least we plan our priorities. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.